Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, nah kali ini saya rencana mau membuat video prank. Ya prank ya nak? Ya prank. Jadi pranknya begini. Ini kami kan mau menjemput seseorang. Nah seseorang ini sudah menganggap saya ini seperti orang tuanya. Wanita muda yang masih single kan. Prank yang akan saya buat adalah nanti saya akan berbicara sama dia dan ingin mengajak dia menikah. Ya, ingin mengajak dia agar mau menjadi istri saya. Nanti saksikan sahabat, saya yakin dia pasti nanti merasa heran dan menolak. Karena memang saya itu kan sudah dianggap seperti orang tuanya. Dan itu pasti hal yang tidak mungkin. Dan saya dengan ponakan-ponakan saya di sini sudah sepakat. Jadi nanti hanya dia yang belum tahu bahwa ini adalah untuk mengerjai dia, apa prank istilahnya ya. Nah nanti di rencana saya, ketika dia menolak, nah itu nanti akan saya pakai kemampuan saya, ilmu pukau saya, bagaimana nanti akhirnya dia mau, bahkan jika perlu dia mau besok aja udah menikahnya katanya kan. Oh, pasti seru nanti. Oke sahabat, kita sekarang lagi perjalanan menjemput orangnya. Oke. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Sahabat, sebentar lagi kita akan melanjutkan rencana prank itu. Lagi kamu jalan. Soal kamera di sini memang mereka semua udah tahu bahwa saya selalu kamera standby di mobil. Jadi tidak akan tahu rencana ini. Oke, kita nunggu ya. Udah Robi dekat nanti aja. Hai, belakang ya? Iya, enggak boleh jauh-jauh dari istri yang lagi hamil. Hah? Jadi Luna sini. Luna mampok. Ya. Luna mampok. Ya, sini aja ya. Sini. Abang depan mau. Abang mampok depan. Abang matang. Mari, Pak. Assalamualaikum. Makasih ya. Gang situ nih bilang kok gang yang sempit kok gimana masuknya di map kan begitu kan di sini. Iya. Enggak boleh. Mau nonton ini. Sini toh? Iya, kucing. Salah dia kucing itu kita mau lewat dia. Anu. Iya, mau nonton YouTube ya. Kupu-kupu doang enggak apa-apa ya. Halo, Ci Una biar kelihatan. Iya. Kelihatan kamera. Iya. Enggak jalan. Ya ketahuan jalan-jalan, ah? Matanya sudah dikasih tudung. Robi, ya, lagi sehat kah? Alhamdulillah. Selfie, ya. Lagi sehat kah? Insyaallah. Ika, lagi sehat kah? Alhamdulillah. Mak sehat mak? Alhamdulillah. Coba yang bisa mutusin tali silaturahim. Iya. Iyalah. Makanya. Iya, masa mentang-mentang orang udah putus terus enggak boleh silaturahim. Jika perlu kita sambung. Iya, sambung. Masa diputusin. Oh, harus disambung ya, Mak ya? Iya. Menyambung. Nah, itu ini salah satu penyambungnya. Oke, semua lagi sehat semua ya. Iya, Nah, ini Mak punya kesempatan yang bagus ini. Ada lengkap. Ada selfie, mana wajahnya? Ya, ada Robi. Ada siapa lagi? Ada Tanti, Tanti cantik. Tapi Mak kok berdebar-debar ya? Hati ya. Oke. Ini Mak mau terus terang ke kalian ini. Kalian Mak nggak mau bicara belakang-belakang, nggak mau Mak itu apa adanya ya.
deg-degan. Aku yang deg-degan, Mak. Kenapa, Mak? Jadi begini, Mak mau sampaikan sesuatu ke kalian. Kalian siap dengarnya? Siap. Mana wajahnya Selvi? Kabar baik kok. Pi. Ada Pi di sini. Yang paling tua ada Robi. Jangan terkejut ya. Mak ingin nyampaikan ke kalian bahwasanya Mak itu sangat suka sama Ika. Maksudnya apa, Mak? Iya, Selvi bukan anak kecil lagi kan. Kok wajah Pi berubah? Pi gak suka, Mak senang. Sih, Mak. Gimana? Suka apaan? Kan kayak anak. Kayak anak ya? Ya sebenarnya sukanya kayak gimana kalau Itu pertanyaan. Satu kebahagiaan ya. Iya. Tapi sukanya itu kayak gimana? Gitu ya. Ya suka. Gimana sih? Ya kalian tahu lah. Jadi Mak juga nggak tahu lah nanti kan. Sebagai laki-laki dewasa, Mak suka sama Ika. Ya sebagai orang-orang dewasa lah. Bukan sebagai orang tua. Bukan. Mak nggak boleh dusta sama diri Mak. Ika. Gimana perasaan Ika ketika Mak ngomong tadi? Kecewa sih, Mak. Kecewa sih, Mak. Kecewa kenapa? Iya, karena kan enggak dianggap juga sebagai orang tua. Iya, terus? Ya, gitu lah. Gitu ya. Terus kalau Mak sudah bicara jujur, masih kecewa? Ya, kecewa lah. Kenapa? Ika enggak hargai perasaan orang dong. Orang kan punya perasaan tuh bisa saja mau sudah dianggap orang tua sendiri atau tidak. Mana lebih mahal kejujuran daripada pada menyimpan sesuatu? Hah? Ya, tapi Mak aneh aja kali, Mak. Mak itu kan Pi tahu kan Mak orangnya baik. Penyayang. Baik. Bertanggung jawab. Sangat. Nah, terus apa yang salah? Ya salah lah kan. Kenapa? Sih, tapi kan si, anak sendiri. Tapi kan Cika itu kan juga pernah bilang mungkin ya. Mungkin mau di baik cari yang matang yang udah jelas di dalam. Apalagi ini, gitu. Ya. Kan? Ya. Nah, please deh. Berarti Robi gimana, setuju ya? Ya Robi sih sebenarnya mendukung kedua-duanya, mendukung dari keinginan Amin. Mendukung perasaan yang daripada dipendam-pendam, ya kan? Mendukung oleh Lina. Mudah-mudahan itu positif. Apa kata dunia? Soal cinta jangan pikirkan apa kata dunia. Kalau Mak cinta, Mak akan Mak kejar. Tapi pantesan kopi Ika selalu enak ya buat Mak ya. Tapi gini, Mak itu enggak egois. Bagi Mak itu mengeluarkan perasaan itu udah sangat penting. Itu soal tidak dan ininya itu tuh enggak penting bagi Mak. Mak pentingnya siapa saja jika sudah tahu. Ah, itu kebahagiaan itu. Kita kan tahu. Soal apapun perasaan itu, ada perasaan itu yang bertepuk sebelah tangan, ada yang tidak, kita tahu. Hidup itu kita harus fair. Dan Mak juga mengungkap perasaan Mak itu fair. Ika, yang Ika cari dalam kehidupan ini apa? Mak mau tanya, Ika dalam kehidupan ini yang dicari apa? Kebahagiaan, ketenangan, atau apa. Ika. Yang ingin Ika cari dalam kehidupan ini apa? Ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, atau apa?
Banyak. Salah satu aja. Nah tadi kan Mak udah ngomong tuh. Terus Ika udah tahu perasaan Mak. Ya. Jika Mak melamar Ika bagaimana? Enggak mau Vince. Kenapa? Enggak mau Vince. Kenapa? Apa sih yang Ika cari dalam kehidupan ini? Apa orang yang bisa buat jiwa Ika tenang, orang yang bisa jagain Ika, jagain perasaan Ika, apalagi karena tua, maknanya kita itu sebenarnya semuanya seusia, hanya waktu dan tempat saja bedanya. Kebetulan Mak lahir di waktu dan tempat yang berbeda dengan Ika lahir di waktu dan tempat yang berbeda. Ayo lihat ke Mak. Ika. Ya mungkin ini jawaban doa Ming kali. Ya. Doa sih Kak Yu. Doa sih Kak Yu. Iya. Kan nanam kacang hijau belum tentu kacang hijau. Bisa jadi juga hasilnya toge. Ika. Halo Ika. Apa alasan Ika bilang tidak? Kenapa? Ya gitu deh. Kenapa? Ya ngomong yang serius seperti Mak sekarang. Mak saja ngomong itu ada beban yang maha berat di dada Mak. Akhirnya Mak bisa bicarakan. Itunya gimana? Mungkin apa namanya, Ica tidak mengenal umur. Ika pasangan yang mau Ika cari orang yang sayang Ika, yang mencintai Ika, yang menjaga Ika, yang melindungi Ika, atau yang bagaimana? Hah? Atau cuma yang Ika cintai saja, Mak mukanya. Ika, kalau yang Ika cari orang yang menyayangi Ika, Mak jawabannya. Kalau Ika cari orang yang memperhatikan Ika, Mak jawabannya. Mungkin tampan, nah itu tidak jawaban. Mungkin seumur itu tidak jawaban. Tapi yang bakal melindungi Ika, yang bisa apa? Ya menciptakan keluarga sakinah. Apa itu bahasa Arabnya? Mungkin Demak bisa. Kadang cinta itu juga dia tumbuh perlahan-lahan. Bagaimana mak lihat Ika itu gini akhirnya dia tumbuh sendiri, emang mak buat. Jadi orang yang seperti apa yang Ika cari? Kalau perhatian mungkin mak jawabannya. Kalau menyayangin mak, kalau yang melindungin mak, yang membawa ke surga juga mungkin mak. Tampan ya mungkin tidak, tapi bisa jadi mak tampan di depan pandangan Ika. Nggak jawab. Hah? Mak serius, mak itu dia apa buat ngungkapnya udah ampun-ampunan mak rasanya kan. Mak bodoh kan aja diri mak, apa kata Selfie nanti, Robi nanti, apalagi dia bilangin ke mamanya, ke papanya. Oh, enggak mak pikirkan. Karena bagi mak itu penyakit kalau enggak dikeluarkan. Soal tidaknya itu enggak urusan mak, itu urusan Allah itu. Gimana? Jangan
ketemu gajahnya. Ika, kalau iya kan biar kita rancang hari-hari yang akan kita lalui bersama. Mak akan semangat cari kehidupan, fokus. Iya. Yang tutup wajahnya. Ayo. Mak ngomong ini susah, serius susah, tapi Ika kata ketawa. Bahkan sebenarnya mak bisa buat Ika itu langsung. Memang yang paling Ika sayang itu mak, yang paling Ika cinta itu mak. Tapi mak enggak buat begitu. Tapi jika apa, Ika bisa renungkan, bisa ini. Terus Ika juga bisa tanya diri sendiri, apa sih yang aku cari dalam hidup ini? Sementara ada orang yang diam-diam perhatikanku, walaupun ku anggap orang tua aku. Ada orang yang di setiap saat dia senang ketemu aku. Jangan ditutup wajahnya. Ika, ayo jawab nak. Gak boleh mak manggil nak sekarang dulu. Keceplosan nak lagi. Ika, lihat ya mak. Ika, atau perlu mak buat Ika sayang ke mak? Hah? Atau perlu mak buat Ika seketika jatuh cinta ke mak? Biar keinginan mak. Murni dong mak. Makanya mak gak mau gitu. Terus mak kan jawab dengan dengar jawaban dari Ika itu. Bilang enggak, Neng. Mesti ada alasannya. Ada alasan kenapa. Terus apa salahnya? Apa salahnya? Baginda Nabi juga melarang kita enggak boleh punya apa. Ika. Kok kayak Ika. Coba pandang, Mak. Coba lihat Mak wajah Mak. Kuning tapi sudah. Lihat ke Mak terus katakan dengan tegas dan jelas. Ah, ngerjain nih ya. Orang si tanti aja suka, tidak ada yang pasti. Ngeprank ya? Siapa yang prank? Ayo, kita belum. Enki. Apa sih? Ayo, Ika. Kalau prank ya ada kamera ya. Gemetaran itu nggak bisa dibuat prank. Rasa, tapi mak bisa layak kan itu kan. Mak akan berjuang. Siapa yang berjuang demi cintanya itu adalah pahlawan. Ika, jawablah. Enggak, pokoknya. Apa alasannya? Sekarang kan enggak. Tapi kalau berusaha mak untuk mendapatkan Ika gimana? Lihat ya, Mak. Ya, sini kaya-kaya. Iya, ketawa-ketawa. Dia kan enggak. Punya perasaan juga sebenarnya ini. Mau jawab iya berat gitu. Masih udah di. Sesuai kriteria Ming juga kan. Ngerangin, cuyut, kawan. Coba aja deh. Ya, kan waktu dekat coba ingat-ingat aja nanti dulu apa rasa-rasa kan. Tapi gimana gitu mak jadinya? Kan aneh aja gitu mak. Wah mak itu masih mana muda gitu, sayang. Masih mana muda mak itu. Ada orang umur 80 istrinya 17 banyak itu. Kalau lihat Ika ini waduh apa. Baik penyayang alah mak. Apa namanya? Waduh. Kanan ya. Yang mak lihat itu. Terus apa mak enggak
nggak boleh punya kesempatan dalam hidup ini sama orang-orang yang betul-betul sangat baik. Dulu ada mak buang, walaupun sekarang tetap baik teman. Kocak kan? Demi apa nih ngomong-ngomong nyanyi aja? Iya, tetep ininya mulutnya bikin yang lain bisa terjemahkan. Oh ini iya sebenarnya atau ini apa? Yang enggak lah, aneh aja. Yang enggak lah, aneh aja. Nah, kenapa aneh? Di mana anehnya? Sekarang mak tanya, apa yang Ika cari atau profil idaman Ika itu yang seperti apa? Mak mau tanya. Laki-lakinya seperti apa atau usianya seberapa? Coba. Ya ada lah. Ya, kriterianya gimana? Apa itu membuat Ika bahagia rasanya? Yang kriteria yang ada menurut Ika itu? Insyaallah. Ya, coba lihat ke mak. Lihat ke mak dulu. Lihat ke mak dulu ya. Mak. Lihat ke mak dulu. Ya, nah kriteria itu ada sama mak. Karena tipe mak kalau jawabannya itu enggak jelas, maka itu saatnya bagi mak menundukkan dengan cara mak. Kalau orang Minang bilang wanita itu kalau ditanya lama jawabnya itu jawabnya iya. Tapi memang iya. Sekarang juga berasa berdebar jantung kita merasa. Kenapa ya? Jadi kapan kita atur waktunya? Ika. Kalau perlu besok mak belum balik dulu ke Jakarta. Ada semuanya di mak itu. Mak yang Ika sayang. Mak yang paling perhatian sama Ika. Mak yang akan buat Ika bahagia. Bukan yang lain. Gimana, Pak? Pak. Mau bagaimana pun jawabannya masih di mak. Gak bakal bisa Ika ini. Sedangkan tadi saja orang bermobil senyumnya bukan main ke mak kan. Masih ingat yang tadi Ipe? Yeah. Anak gadis. Tapi ya mak mesti lebih memerlukan hati mak. Sama juga dengan hati yang Ika rasakan sekarang itu. Hati itu jangan dibohong-bohong. Nanti besok mak belum pulang dulu. Ya, lihat mama. Ya, begitu. Hah? Begitu mukanya. Gimana perasaannya sekarang? Ika begitu-gitu ke mak nanti bisa-bisa Ika enggak mau lepas tangan mak nanti itu. Kiri kanan? Terus. Kanan balik lagi. Tadi kan tempat belanja sebelah kiri. Oh, ah di situ tadi yang yang kanan lagi enggak apa-apa sekalian taruh situ. Ah, iya balik lagi. Ya, makanya tadi kan belok kanan lebih kuat ke kanan kan tadi. Bisa baik. Ya sudah sampai rumah terjawab. Eh. Mak sayang sama Ika mau diapain? Hah? Boleh saja lah. Malu kelihatan wajahnya ya?
Udah selesai ayo. Dia sebenarnya udah ketebak sama dia. Nanti biar kita liatin video sebelumnya rencana kita. Dia udah tahu. Tahu ya. Gagal. Ini kena beneran loh sebenarnya. Tapi sebenarnya ada pertanyaan. Ada curiganya kan? Ada curiga tapi sama juga. Ya, tunggu tanya dulu. Ya gimana sih perasaannya pas terus pas jawab pertama kecewa itu udah kena itu sebenarnya. Ya, terus dia lebih dia mempositif thinking kan jadi dia oh, ini prank-prank ya. Iya. Pas dengar cekikan Uni lagi mungkin. Kan karena Uni udah status. Oh, dia mana tahu Uni lagi udah status. Uni status apaan? Uni udah status teman. Makanya lebih seimbangin kayak ngajak ngobrol ya. Cekikan apa gitu. Kami pas mau ke belakang lagi ketawa untung langsung berubah muka. Lagi ketawa tadi tuh. Udah muka nyanyi kan nih pas ketawa gitu. Tunggu pas Uni mengakak. Pas Ika bilang ah ini prank ngerjain ini tuh. Tuh. Gimana itu? Firasat aja lah. Hah? Firasat lah. Firasat. 100% kan. Enggak kena ya adenya. Dikit. Sebenarnya kena itu. Iya kena gitu. Pranknya pranknya mah kena nih. Cuman kita endingnya ini nih aduh. Ini Mami nutupin muka gua dari kamera, kedek gua. Suara doang. Tahu gue lagi ending. Nanti Ika tonton video yang awalnya. Kan sudah dirancang. OP si Sepik kaget seperti dia liatin wajahnya ini apa. Tapi ketutupan nyanyi kepalanya Hah? Ketutupin. Gak tau gue mau jadi artis. Lo tutupin cuma. Iya. Parah. Tapi kita lihat. Takut nih. Takut beneran. Kita lihat. Enggak, kita lihat di kamera dulu ada nangisnya enggak tadi. Kita lihat. Kita lihat di kamera dulu ada nangisnya enggak tadi. Ada nangisnya enggak tadi? Iya, berusaha mengungkap ini prank. Ternyata pas dia lihat ke belakang muka Robi sempat langsung berubah. Kalau cengeng ya sadar tadi kelihatan sama dia. Jelas banget dia. Lagi wajahnya ditutup. Kan prank itu lihat yang prank itu yang orang lihat adalah wajahnya itu kan. Wajah tegangnya. Jadi dia langsung kenapa ditutup wajahnya? Coba Mak bertanya kenapa? Pasti dia punya pikiran nanti wajah saya dilihat Mak ini bahaya, ini pasti gitu ya. Hah? Enggak itu pas pertama ini udah firasat ini kayaknya prank gitu. Karena enggak mungkin Robi langsung disuruh belakang ya. Mungkin banget Ika disuruh di depan banget gitu ya kalau enggak ada apa-apa gitu ya. Dan sisi lain sih kamera udah enggak naik. Nanti namanya di situ bikin dia keras. Masa kameranya disumbutin ya? Kamera enggak bisa disuruh karena ada lampunya. Nah ini yang mesti diakalin dulu. Nah iya itu mah pelajaran buat prank selanjutnya. Mah besok kalau nge-prank orang harus gitu. Itu udah istighfar terus tau gak sih? Gagal pun bisa. Oh tetap istighfar berarti tetap ada iya dan tidaknya kan? Ini iya apa? Yang buat takut kenapa tuh? Wah bahaya ini kalau sama Mak Ben gitu ya. Iya ibu cari. Ming sesuai kriteria Ming. Yang jelas. Tapi sebenarnya Mak jadi ragunya Robi ngomong itu jadi ragu Mak maksud ragunya. Oh ini memang settingan ini. Iya dia itu. Terlalu ngedukung. Ada penegasan ke dia mendukung. Wah ini bakal. Bakal. Setengah-setengah gitu, iya. Jangan terlalu ngedukung. Karena kan ada yang ngomong, Ben, masa terlalu ngedukung banget umuran kayak gini? Kan ceritanya menurutku pro. Enggak full. Saling banting-banting kita. Ah, kecuali Robi ribut sama Selfie, itu baru cocok.
Ngapain sih, Bi? Takut ibu beneran kalau mau ini masuk sini, Bang. Lihat bagus dong. Iya, cocok dia. Tapi ini jadi nutupin kamera nih parah ini. Wah, itu sayangnya. Dia enggak apa-apa udah langsung menjauh badannya kan? Tadi padahal Uni sama Uda kan udah hampir ribut, apaan sih Ubo? Iya, kan strateginya begitu. Akhirnya Sepi gak semangat. Gak semangat, mukanya gak kena kamera soalnya. Udah mau mulai juga bahasa ikan debat. Apa sih ini? Apa sih lu? Apaan sih? Terus ini kalau enggak mau ngomong, biar selesai. Pemirsa, sebenarnya ini apa salah? Ada setengah lah, setengah berhasil. Dia memang perasaan ini pasti dikerjain, tapi ada takutnya kan? Nah, jadi ada perasaan takut juga. Kedua, parah, pokoknya parah dah. Kalau iya ini benar-benar ini berbahaya berurus sama mak, ini yang paling dia takutin itu. Istighfar terus. Jadi dia akhirnya istighfar, takut kena pukau kan ini memang. Dia sudah enggak mau lihat, dia udah tipar aja. Gagal pranknya. Pukaunya gagal. Ah, pukaunya gagal. Pranknya sukses. Lo walaupun namanya sempat bertanya-tanya atau sukses. Tapi untung istighfar, kalau baca la ilaha illallah kan gua berarti emak jin itu. Kita lurus ya. Iya. kalau enggak dibaca ayat kursi kan. Akhirnya ketika mak ajak ngomong tadi, dia langsung Allahu la ilaha illallah. Harusnya begitu. Jadi iya kok jadi lucu tuh. Jelas takutnya kan. Tapi yang mak rasain itu begini, jika ini serius, ini dia betul-betul takut. Nah, itu yang mak rasain, dia amat sangat takut, iya kan? Banget kan? Kalau sama mak, benar sana udah mati ya. Lagi mak sempat bilang tadi istighfar. Apa perlu mak paksa kayak? Iya, ini memang dibuat keder kan? Gitu. Setelah ada itu nggak murni dong mak. Iya. Gimana Ika, coba ngomong gimana berasanya, berhasil nggak atau gimana? Oh, baterainya langsung habis juga. Ya, sambungnya di rumah, nanya-nanya aja nanti. Kalau sambungnya pakai kamera DSLR. Biar bening dikit. Rasanya tadi pengen pulang ya. Ini mau takut dia loncat aja. Makanya ini kan udah dikunci ini. Dia kan lagi macet tadi, Mak. Enggak bisa nih dikunci sini. Emang enggak bisa dibuka. Tinggal Mak tarik tangannya gini. Iya, Mak. Iya, tadi tuh pengen ngomong gitu, terus istighfar terus. Terus ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah gitu terus. Iya, tambah takut. Kan Mak Ben itu mesti nyentuh kulitnya kan. Tambah takut lagi. Iya. Gak bisa, tangannya mau Mak Ben pegang, ditutup-tutup terus sama kainnya gini-gini. Iya, sama kulitnya. Ini nangkap juga kan, Mak? Nangkap. Nangkapkan mata. Enggak mau dia. Jadi dia itu apa? Dia tahu bahwa jangan-jangan inget ya, tapi dia ragu juga. Iya. Ini jika memang benar Mak Ben begini, waduh kiamat saya ini, ampun. Dia mau teriak-teriak minta tolong tuh. Dia di posisi yang bukan main ketakutan itu. Ampun. Mau ke siapa saya minta tolong. Dia udah pikirnya udah begitu tuh. Ya Allah, gimana nasib ini? Ini di Royal kan lagi macet tuh, aduh orang yang Mak tangkap tuh perasaannya tadi B. Ya Allah, ke siapa saya minta tolong, ini udah enggak ada jalan bagi saya ini. Di kandang harimau. Oh, betul, ini sudah apa? Dia sepertinya memang sudah di suatu tempat yang kayaknya enggak ada pertolongan sudah.
Mak yakin seperti itu tuh. Sama siapa Zatria? Masa sama Uni Selfie itu si Robi, dia juga kayaknya dukung. Aduh, aduh, kiamat sih. Jadi yang dia bikin nih kiamat. Ini. Makanya misi kita jemput Mpok tuh itu sebenarnya. Allah. Kita Mak Ben tuh lagi nyari konten. Allah jahat banget. Enggak, jemput juga iya, tapi makanya dari kemarin Mak goda-godain begitu itu tuh memang sudah dibuat itu. Kepalanya bikin konten prank Amin itu. Tadinya kan karena mau mandi air panas, oh pas banget nih kata Mak gitu. Yeah. Ternyata nggak jadi mandi, akhirnya jemput Ika aja biar sekalian keluar gitu. Kita bukan di sini ya? Ini bukan, komplek. Oh kita masih jauh ya? Tangan udah dingin loh, serius loh. Memang, itu kalau... Mak, sebenarnya Mak juga udah lihat ke kamera, kamera sebentar lagi mati. Tetap dipukau dengan cara lembut tetap bisa. Mak ikutin terus, dia semakin dia ini dia tunggu 5 menit saja juga tetap kena, tapi baterainya udah dari tadi kuningnya. Jadi Mak pun enggak konsen. Kalau kuning itu hitungannya enggak sampai 10 menit. Kata-kata ini kan memang jadi udah anu. Enggak mungkin juga dadang-dadang akhirnya dibentak kan. Pakai bentak kan enggak. Ditonton orang enggak enak jadinya. Jadi walaupun kaunya berhasil, tonton orang enggak enak. Ketawa, baru bisa ketawa. Tarempo jadi artis. Barusan si Ika punya pengalaman yang menakjubkan dupinya. Apa menakjubkan? Dia betul-betul ketakutan. Dan dia betul-betul tidak bakal ada orang yang menolongnya. Dia lagi kacau banget. Betul. Dan dia betul-betul, ya Allah, dia betul-betul apa entah di dunia berantah itu rasanya. Salah gua apa ya Allah, gua minta jodoh kenapa? Mak Ben yang ngongol gitu. Gua doa saban hari saban malam kenapa Mak Ben yang ada. Orang yang saya anggap orang tua saya ternyata. Iya, enggak ada yang lain apa ya Allah. Hukuman apaan lagi nih ya Allah gitu ya. Syukur aja. Dia juga bikinnya apa kata mama selfie, apa kata dia pasti juga berpikir semuanya gitu, apa kata ini, apa kata ini, pokoknya udah berkecamuk itu sudah. Apalagi Mak bilang kan Mak nggak pikirin apa, yang penting Mak ngeluarin perasaan Mak, mau bikin apa malu dunia, dengan dia tapi kata Mak iya. Nggak perlu cinta itu mikirin tambah glenjotan hatinya ketakutan. Dan dia Ika pasti tadi menyebut ini dikerjainnya itu dia ngatasin ketakutannya sebenarnya. Iya. Ya, dia pengen dia mengisir perasaan sebenarnya. Iya. Coba. Aduh, sumpah tangan udah dingin banget sumpah ini ya. Nah, kalau kamera Mak Biru tadi tetap Mak lanjutkan sampai di Sibukau itu. Tapi enggak mungkin kalau lihat posisi kamera itu tunggu 5 menit enggak mungkin. Mak juga menyerah untuk memukaunya. Orang begini itu kan memukaunya harus melihat atau bisa cepat ya kan. Kalau enggak kita bersabar. Iya berapa kali lihat Mak. Enggak mau dia lihat. Lihat Mak. Enggak lihat-lihat deh. Enggak. Lihat. Dia udah istighfar aja dalam hatinya. Iya. Aduh ya Allah, nasibku ini aku kena kali ini nih. Sudah kayaknya ya Allah. Pasti begitu. Ini kiamat ini benar. Ini enggak ada jalan keluar sudah. Pasti gitu. Jadi seujung-ujungnya ketakutan udah istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau di anu lagi sakit takut ini nung dibaca ayat kursi keras-keras. Iya, kalau dia bocor orang pasti lucu ya. Iya. Pasti lucu. Gua disihir nih kayaknya nih, di hipnotis nih, Allah, la ilaha illallah. Padahal Mak juga udah rancang dua itu, jadi gak mampu dipukau Mak keluarin jeruk purut. Mak, jeruk purut kan ada di kantong Mak ini. Tapi ini kameranya. Oh, langsung kok Mak langsung
itu kan? Iya, kamera itu akhirnya memang mati sudah kan. Oh. Jadi kalau pukau kan efektifnya jabat tangan itu pasti kena. Ini jangankan jabat tangan, sentuh kulitnya aja nggak bisa. Harus jauh. Kenapa, Pak? Takut. Nggak selamat sudah itu aja lah pikirnya. Nggak selamat. Itu. Sempat disentuh sama mapen, habis sudah. Habis. Udah siapin ini jeruk purut di kantong, Mak, ini. Gagal. Kalau jeruk purut tuh nggak ada cerita sama dia itu sudah itu. Kalau jeruk purut itu diapain, Mak? Mak genggam aja, membaca doanya itu sih. Enggak perlu dia lihat mak, yang penting lihat jantungnya kan. Yang penting apa, Mak? Mak yang melihat dia tuh bayang jantungnya selesai sudah. Oh, bayang jantungnya gitu? Iya. Oh. Sudah jantungnya dikuasai sudah, tidak ada mak ben sudah. Wow. Ben. Cuma ya, itu kamera. Kameranya. Gagal guys, gagal guys. Iya. Kalau enggak ya Allah itu selama jalan mobil ini ya Allah rasanya pengen keluar. Pengen balik lagi, apalagi pas tadi perapatan apa tuh Kelapa 2. Yang macet itu. Kelapa 2. Terus ini aja tadinya mau gitu. Tapi takut juga ngomongnya ya. Iya. Oh, ini jalan yang beda ini? Enggak, yang tadi. Mak, sebenarnya mau senyum sambil senyum ngomong sambil lihat ke kamera, takut kelihatan sama dia juga. Kan orang ngerjain itu dia sambil, yang tukang ngerjain kan sambil gini-gini kan. Tapi di belakang nyinyir loh, Mak. Iya, gak bisa kelihatan itu. Tahu deh entar kenapa enggak gitu tuh sawak parahnya lo sebenarnya. Kan gimana sih orang mobilnya gitu-gitu terus saya takut. Sebenarnya sih ya Allah. Tahu. Mabin jahat namanya. Kan nangis terus nangis kejer gitu. Malu. Alhamdulillahnya 1000 kali sekarang ya. Ya Allah, alhamdulillah, syukur katanya. Syukur ya Allah. Sejauh enggak. Kita lagi ya. Ya, baterainya sakit hati, Mak. Sakit. Jadi enggak bisa selah sudah. Sudah kuning. Kalau kita matiin ini, itu sudah ketahuan sudah. Baterainya ini misal Mak ganti enggak bisa dilanjutin juga prank. Jadi Mak udah khawatirnya ke baterai, Mak. Kiri. Hah? Kiri? Kiri. Oh iya, Mak lupa aku. Salahnya tadi waktu kita jalan kamera sepanjang jalan dinyalainnya. Iya. Iya sepanjang jalannya, Nak. Iya. Kamera yang mana yang ini? Ini. Bawah. Oh, enggak ya? Kan lebih matiin. Oh iya, sempat matiin ya karena khawatir itu, tapi memang dia belum udah ini kali udah. Oh, kan mati lampu tadi kan. Oh iya. Ngecasnya. Tapi oh, berarti dari rumah tuh udah diniatin. Memang dari rumah. Dari pagi malah. Robby belum nyampe. Iya. Tunggu dulu Robby, nanti dibahas dulu sama Robby. Iya. Ya. Soalnya dulu tadi. Pantesan dari Robby langsung gini. dia kan lagi itu aming ini gitu kan. Wah, ini dikerjain nih. Gitu. Di situ punya pikir dikerjain ya? Iya, udah dikerjain nih. Tapi uninya marah tuh, iya. Sempet percaya lagi ya. Tiba-tiba. Terus tiba-tiba pas engahnya lagi, Tanti ngomong gini, iya ke, coba aja dulu gitu kan. Wah, bis dikerjain nih, prank nih. Karena kan nanti perempuan ya, masa iya mau dukung gitu. Iya. Waduh, sahabat baterainya habis ini ada. Suaranya di sini baterai habis jadi mending di rumah aja, Mak. Ah, di rumah. Oh iya, di rumah.